Assalamualaikum. Okey, saya ada satu lagi soalan AdMed. So, soalan dia seperti yang tertera. Satu lengkung dengan fungsi kecerunan 2x tolak 54 per x kuasa 2 mempunyai titik pusingan pada K7. Soalan dia, cari nilai K. Yang kedua, tentukan sama ada titik pusingan ialah maksimum atau minimum. Okey, kalau kita nak selesaikan soalan ni, so dia punya key kat sini adalah apa dia? Ni eh. Fungsi kecerunan. Apa? So kamu kena tahu apa maksud fungsi kecerunan. So diberi eh fungsi kecerunan sama dengan 2x tolak 54 per x kuasa 2. Dan juga dia juga mempunyai titik pusingan. So kena tahu apa maksud titik pusingan. Okey. So titik pusingan ni koordinat dia dah bagi dah. Ni dah titik pusingan. K7. Dia suruh cari nilai K apa dia. Lepas tu dah tahu K ni, tentukan pula. Dia tentukan titik ni apakah nilai dia? Nilai ekstremum dia. Sama ada dia maksimum ataupun minimum. Okay. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey. So dia kata fungsi kecerunan. So kalau fungsi kecerunan maksud dia dy dx eh, fungsi kecerunan. So kalau kita ada satu graf, contoh kita satu graf kan. Ada graf macam ni kan. Katakan graf macam ni. Ini adalah fungsi kecerunan. Ini adalah dy dx. So ni adalah garis x, ni adalah y. Ni adalah dy dx. So dy dx ni boleh mengambil mana-mana titik. Okey, apa-apa nilai x. Okey. Dy dx. So dalam kes ni dia bagi dah dy dx sama dengan 2x tolak 54 per x kuasa 2. Dia dah bagi ya fungsi kecerunan, nampak? Fungsi kecerunan. Maksud dia dy dx sama dengan 2x tolak 54 per x kuasa 2. Okey. So ni dy dx. Titik pusingan maksud dia dy dx ni sama dengan kosong. Jadi kita samakan dengan kosong. 2x tolak 54 per x kuasa 2 sama dengan kosong. Kita selesaikan kat sini. Okay, kita selesaikan ni. Kita boleh bawa pergi sini. Kita dapat x kuasa 3 sama dengan 27. X sama dengan 27 kuasa 1 per 3. So kita dapat x sama dengan 3. Okay. So x sama 3 ni. Okay, ni x. Ini adalah. Nampak sini eh. Ini adalah x. Ni adalah y. So maksud dia kat sini. K ni adalah bersama dengan x. Jadi K ni adalah bersamaan dengan 3. Okay, ni K sama dengan 3. Okay, kita dah selesai kat sini. So soalan pertama dia suruh cari nilai K. So soalan yang kedua dia suruh tentukan sama ada titik pusingan tu maksimum atau minimum. Okay, nak tentukan dia maksimum atau minimum, kita kena bezakan sekali lagi. Ni dia, kita kena bezakan sekali lagi ni. Kita bezakan sekali lagi. Jadi D kuasa 2Y bagi DX kuasa 2, kita bezakan, kita akan dapat 2 campur 108 per x kuasa 3. So kita kena masukkan balik nilai x kat sini, masukkan kat sini, dan kita akan dapat 6. So kita tahu daripada formula, kalau terbitan kedua lebih besar daripada kosong, maksud dia titik ni adalah titik minimum. So maksud dia, jadi titik ni 37 ialah titik minimum. Sebab D kuasa 2Y, D A kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Okay, done.